untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Alamak, kes COVID-19 semakin banyak lah. Apa patut kita kena buat ni? Ha, kita kenalah patuh stay at home dan patuh SOP PKP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Hai semua, sempena pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan, apa kata kita kenali antara SOP yang perlu kita amalkan? Pastikan kita menjaga penjarakan fizikal sebanyak 1 meter. Jangan kongsi alat tulis dengan kawan-kawan. Not sharing is caring tau. Auni, boleh tak kalau saya nak pinjam pen Sarawak? Eh, mana boleh? Kita kena elakkan penyebaran virus. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi MySejahtera untuk memudahkan penjejakan lokasi. Dan kita juga boleh mendapatkan maklumat mengenai kes baharu COVID-19. Biasakan diri dengan pemakaian pelitup muka dan banyakkan guna hand sanitizer. Kerapkan basuh tangan juga tau. Jika rasa diri kurang sihat, cepat-cepat jumpa doktor untuk rujukan lanjut. Jadi, sementara kita tunggu vaksin untuk COVID-19 ini dicipta, amalkan semua SOP ini ya. Ha, ingat tahu semua, kita kena jaga penjarakan fizikal, jangan kongsi barang, amalkan pemakaian pelitup muka dan hand sanitizer, dan kalau rasa kurang sihat, cepat-cepat jumpa doktor. Walaupun kita kena hadapi PKP ni, kena patuh banyak SOP, janganlah risau. Kita kena hadap ni sama-sama sebagai rakyat Malaysia. Bye-bye semua!